Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan arus Bedadung menjadi tinggi dan deras pada Senin 2 Januari 2023. Sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, arus sungai mulai deras dan naik ke permukaan hingga sekitar pukul 8 malam. Luapan sungai tersebut membuat warga panik, terlebih pondasi rumah di bibir sungai ambrol diterjang arus. Diperkirakan sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, pondasi samping rumah milik Suyanto, warga Jalan Ahmad Yani Gang 9 lingkungan Tembaan RT 2 RW 10 ambrol. Menurutnya aliran deras kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Suyanto dibantu warga sekitar segera mengevakuasi barang-barang miliknya ke rumah saudaranya. Ia mengaku masih trauma dengan peristiwa banjir yang terjadi 2 tahun lalu. Waktu itu banjir setinggi 1 meter mampu menggerus sebagian bangunan rumahnya. Sebagai antisipasi, warga akan memasang bronjong untuk mencegah terjadinya longsor susulan. Di sini lihat-lihat ini, kan banyak orang-orang dari kan. Jadi itu pas ada warga pulang, sepi waktu itu, udah lihat-lihat pulang, terus jadi ambrol gitu.